Bursa Inovasi Desa ini kan merupakan sebuah arena bagi masing-masing desa untuk menyampaikan informasi terkait dengan inovasi atau terobosan-terobosan yang dilakukan dalam rangka pemanfaatan dana desa. Jadi dalam hal ini kan mereka ingin menyampaikan kalau misalnya ada sesuatu yang diunggulkan, itulah yang nanti akan kita pertemukan. Sehingga dengan ajang ini kita harapkan mereka saling tukar-menukar informasi, tukar-menukar pengetahuan, tukar-menukar keberhasilan, dan juga tukar-menukar kalau misalnya ada beberapa masalah, bagaimana menyelesaikannya. Itu adalah maksud dari Bursa Inovasi. Dan kami pun juga dalam hal ini, tadi saya juga lupa menyebutkan, kita juga mengundang istilahnya mitra-mitra dari pemerintah seperti perbankan, nanti juga kita perluas ke depan misalnya dengan dunia swasta. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan dukungan. Kalau misalnya ada inovasi-inovasi yang membutuhkan dukungan dari mereka. Inilah maksud kita agar kita ingin dana desa ke depan ini betul-betul bisa, pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan masyarakat sejahtera, mereka tentunya desa-desa itu semakin lama semakin mandiri. Mandiri dalam artian secara ekonomi, mandiri secara sosial.